Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada Pak Andre Taulani bersama dengan Ayu Ting Ting yang sedang mereview warung kondre terbaru dari Pak Haji Andre Taulani yang sudah buka dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Harganya terjangkau, mirip dengan warung Ayah Rojak. Bagi sahabat semua, jangan lupa mampir ke warung kondre ya pemirsa, dan keseruannya akan hadir di Kishu TV, disajikan dengan epic dan pastinya dengan kelucuan yang sangat luar biasa oleh Ayu Ting Ting. Berita selanjutnya juga di sini, ada yang sedang berulang tahun pemirsa. Pria tampan rupawan yang dulu pernah dekat dengan Ayu Ting Ting, hingga hari ini pun dia masih sendiri sama dengan Ayu Ting Ting, namun komunikasi mereka tetap sama, yaitu tetap memberikan dukungan satu sama lain melalui like dan juga Instagramnya. Di sini ada Andi Arsilo pemirsa yang hari ini berulang tahun. Pria tampan yang dulu pernah dekat dengan Ayu Ting Ting, dari Ayu Ting Ting K-popers, happy birthday Andi Arsil, semua doa yang terbaik untukmu di hari ulang tahunmu ini. Semoga apa yang semua kamu impikan tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang dapat terwujud bahagia selalu, Andi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih para sahabat atas doanya untuk Bang Andi Arsil, yang memang pada kesempatan tahun ini masih sendiri dan masih melajang sama seperti Ayu Ting Ting. Semoga Ayu dan juga Andi bisa bertemu dan bahkan bisa ngobrol bareng ya, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga yang tak kalah heboh, di mana di sini ada potongan rambut terbaru dari Bilqis Hubairah Razak. Rambut baru Bilqis ini digadang-gadang mirip dengan seseorang dan juga memang idola dari Ikis nih. Masya Allah, anak gadis Bunda Ayu Ting Ting cantik sekali ya sih, tulis Ayu Ting Ting 92 fans. Ayu Ting Ting lewat ini, anak cute cantik banget ya. Bilqis Hubairah Razak mirip dengan Lisa Blackpink nih, rambutnya sama-sama lurus dan juga imut banget. Wajahnya sangat lucu dan juga luar biasa ya, bahagia dan pastinya bangga banget nih Ayu Ting Ting sama Bilqis, karena semakin hari semakin pintar dan pastinya semakin sayang dengan bundanya. Meninggalkan Bilqis yang punya rambut baru yang mirip Lisa, di sini ada sosok pria yang menemani Ayu Ting Ting saat sholat pemirsa. Sosok pria yang sangat pendiam dan juga kekar. Di sini ada Ramaje. Dan terlihat di sana Ayu Ting Ting sedang sholat 5 waktu dan ditemani dengan seksama oleh seorang pria. Dan semoga harapan cita-cita Ayu Ting Ting dapat terkabulkan dengan doa-doa yang baik. Dan semoga semua tim Ayu Ting Ting selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pria tersebut bernama Rama, selalu ada dengan Ayu Ting Ting saat Ayu show dan juga melakukan aktivitas di luar pertelevisian. Rama adalah sosok pria yang humoris dan pastinya selalu memberikan kehangatan untuk Ayu Ting Ting, karena Rama adalah salah satu fashion designer dan juga makeup artist yang selalu Ayu pakai bersama dengan keluarga tercintanya. Semoga suatu saat nanti ada yang benar-benar menemani Ayu Ting Ting saat beribadah ya pemirsa, amin. Doa terbaik untuk Ayu di tahun ini, semoga mendapatkan yang terbaik dan pastinya jodoh yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan Mimin menghibur dan pastinya memberikan manfaat untuk sahabat semua di rumah. Sehat selalu dan happy weekend untuk semuanya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never really know.